Assalamualaikum sahabatku. Ini bersama Mas Imam mendapati koloni lebah trigona. Koloninya di sini sahabatku. Ini jenis terminata. Loknya ini mau dibelah, jadi harus hati-hati agar keberadaan sosok ratunya tidak cedera. Terlihat susunan telurnya saya. Ini keberadaan susunan telurnya. Nih lihatlah ini banyak telur-telur ratu sahabatku. Gua nggak ketemu ratu nih. Oke, jangan dibuang. Banyak sekali kita menjumpai kepompong calon ratu ini, jangan kita buang sahabatku, kita masukkan ke dalam stup. Mohon maaf telur ya, telur ratu, calon ratu. Ono apa yang udah ya? Mau ya? Ini. Oke. Kita tempatkan ke dalam stup. Harus perlahan-lahan dalam memindahkan telurnya ini karena sangat-sangat lembut. Diupayakan semua telurnya ini kita tempatkan ke dalam stup atau kotak budidaya. Kantong madunya itu ya. Masukkan. Ini juga kantong madu sahabat tuh. Tetap kita masukkan. Tidak boleh diambil semua. Ini enggak banyak. Sebagai ketersediaan makan bagi lebah trigona ini. Ambil banyak sekali kepompong calon ratu ini ya. Resinnya kita upayakan ambil juga dan dimasukkan ke dalam stup. Masih. Ya Allah. Aduh. Apa ya? Ini sih gak kayak ini. Iya, kantong madunya. Tiduk-tiduk di rotor. Tikerang. Nera anak ini lu. Ya, lihatlah sahabatku. Kita sudah kekoni ya. Iya. Oh my ha. Nah, guys, madunya guys. Kita tempatkan. Kemudian kita tutup kotaknya ini.